Kakinya kenapa, Ibu? Kakinya sapi yang mau saya jual, Bu. Oh, kakinya sapi yang mau dijual. Bu, disampaikan. Kaki sapi ya, saya bingung kaki apa ya yang jual. Kaki sapi yang mau saya jual itu, Bu. Oh, gitu. Warung Pak Dartis atau warung Cakis? Oh, warung Cakis di
Bapak Ibu, monggo kalau kepingin kopi bubuknya warung Catis, monggo tindak ke sana, kita nikmati kopinya Catis ya. Mantap ya Pak kopinya, kopi hitam legam ya, mantap. Monggo dilanjut. Ya, setelah mendapatkan bantuan renovasi warung dari Bapak Bupati Sidoarjo, bagaimana perasaannya Bapak Catis? Alhamdulillah, warung saya sekarang menjadi baik dan lebih bersih, dan semoga pengunjungnya lebih nyaman dan rezekinya tambah lancar. Amin. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Bupati dan Bapak Koperasi yang telah membuka warung saya. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ini ada kenangan oleh-oleh. Oh, kagum Bapak Bupati luar biasa Bapak Nastika. Masya Allah luar biasa. Boleh dong kita kasih apresiasi untuk semangatnya daripada Bapak Tantis memberikan oleh-oleh kagum Bapak Bupati tercinta. Ya Allah, Masya Allah, dapat hadiah dong. Aduh, senang sekali. Sehat-sehat selalu dia Bapak Tantis. Mantap luar biasa. Sampun, ada lagi yang mau disampaikan? Mau izin Bapak Bupati? Mau ada yang disampaikan kagum beliau berdua? Sampun izin. Ibu terima kasih, Bapak terima kasih telah meluangkan waktunya rawuh di pendopo dan kami bawa kabar Sidoarjo. Monggo untuk Ibu Supini kembali ke tempat duduk. Bapak nanti mohon bersabar sebentar karena oh ya sebentar Ibu Supini sebentar dong. Ini ada hadiah dari Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo untuk melengkapi warung Bapak Ibu. Luar biasa. Monggo Bapak Kepala Dinas Koperasi untuk memberikan hadiah kepada Ibu Sumini dan juga Bapak Dantis. Jadi mudah-mudahan dengan bekal yang pada saat ini diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi nanti warungnya tambah maju ya Bapak Ibu. Yeah.